Ini adalah kondisi pertama pada saat kami mendapat burung ini pada bulan Juni. Saya dikasih dari tetangga yang baru habis menebang pisang dari kebun. Tadinya saya tidak mau merawatnya, tapi saya pikir nanti mati dia. Niatnya sih tadi mau ngerawat, kalau sudah dia bisa mandiri, kami akan lepas di alam liar. Dari mulai dapat sejak dapat burung itu, kami hanya kasih dia beras karena taunya kami burung itu makanannya biji-bijian. Cara melolohnya pun seperti terlihat pada video karena kami tidak punya peralatan. Pak, dalam video ini 3 ekor yang kelihatan. Padahal sebenarnya ada 5 ekor. Yang 2 ekor itu masih di dalam sangkar karena masih kecil, belum bisa keluar. Nah, kalau ini adalah saat burung sudah mulai belajar terbang jauh. Tiap hari saya ngajarinya terbang mulai jam 7 sampai jam 8. Dari 5 burung itu nantinya yang bertahan hidup hanya 1 ekor karena selamat dari terkaman kucing. Ini gambar diambil pada saat belum tumbuh trotolnya. Nah, ini sudah mulai makan sendiri. Di situ kami kasih dia makan bubur bayi dan campuran millet sedikit. Nah, sekarang ini sudah mulai terlihat corak bulu aslinya. Ini tanggal 10 Agustus 2019. Berarti sudah umur 3 bulan. Nah, ini dia sudah mulai makan millet sendiri. Memang burung ini tidak kami kandangin. Setiap dia habis makan, dia pergi ke pohon yang tinggi. Dinya sih kami biarkan agar dia bisa mencari makanannya sendiri di alam liar. Nah, ini kelihatan trotolnya sudah mulai banyak pada umur 4 bulan.
Nah, memasuki tahun 2020, beginilah penampilannya. Trotolnya sudah lengkap dan jelas. Sekarang sudah gacor, tinggal kita dengar suaranya saja. Tiap paginya itu kami ganti airnya buat minum dan mandi burung-burung ini sama teman-temannya. Teman-temannya sudah mulai ikut-ikutan mandi. Di situ ada burung kenari, emprit haji, sama emprit hijau menemaninya mandi. Nah, sekarang dia sudah lengkap bulunya, berumur kira-kira 7 bulan. Sekarang tinggal kita dengar suaranya. Bukan kalah. Menjatuh lu lepas kateo, sampai sana gak.